Brofalls episode ke-4. Sekarang kita akan memainkan game Brofalls yang mirip game Stumble Guys dan juga Fall Guys. Dan di episode sebelumnya gua udah dapat peringkat yang ketiga dan sekarang gua mau coba main lagi ya, karena gua belum pernah dapat peringkat yang pertama ya, belum pernah jadi juara. Oke, langsung saja kita mulai gamenya Brofalls. Ready? Pick. Iya. Play little seperti biasa. Dan di sini gue udah tahu cara mainnya, ya. Jadi ini langsung saja ya kita main ya. Kita fokus main. Di sini gue udah tahu. Jadi green light itu waktunya untuk jalan dan red light itu waktunya untuk kita berhenti, gitu ya. Nah kini gue mau berhenti aja, main aman. Nah ketika kita berhenti ini kita nggak bergerak, itu kita nggak akan kena tembak. Oke, green. Oh, merah. Kita harus berhenti. Oke, green lagi. Oke. Langsung masuk. Fokus. Red light. Oke, green. Jadi ini kayak di itu. Kayaknya di apa? Film Korea, lupa namanya. Di apa, guys? Di apa gue lupa namanya. Kalau yang ingat bisa komen ya. Sekarang gue mau fokus main aja. Oh, oke. Okay. Oh ya, Squid Game. Kena lagi guys. Oke, okay. Green light. Pelan-pelan aja kita. Red light, green light lagi. Oke. Kali ini gua harus bisa, guys. Oke. Mana? Oke. Pelan-pelan saja kita. Oh, ini harus gini angle-nya. Biar kita bisa loncat. Oke. Tunggu berhenti. Oke. Ya, hasil guys. Oke, masuk. Hampir saja. Loh, harusnya jangan ke sini. Harusnya jangan ke sini. Nggak nyampe lah. Oke. Takutnya gerak. Fokus. Heya. Oke. Oke. Oke, berhasil. Kaget. Oke. Dan kita di sini udah dapat roket. Malah nabrak. Oke. Kota masih banyak guys. Ayo kita harus bisa melewatinya. Oke, pelan-pelan. Oh my god. Yeah. Oke. Tinggal 20 detik lagi. Pelan-pelan. 12, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Kita harus bisa kali ini, guys.
Masa nggak lolos satu rintangan sekalipun? Mode fokus. Oke. Oh, ada palu di sini. Oh, lo. Oke. Ini kemana? Oh, ke sana ternyata teman-teman. Ini pencapaian terjauh. Oke. Ini kemana lagi? Oh, ke sana masuk. Kita hampir berhasil. Aduh. Gak nyampe lagi. Padahal kita hampir finish tadi, guys. Oke, kali ini kita coba main lagi, guys. Dan kali ini kita harus berhasil. Ya. Santai. Oke. Oke. Sekarang brokolinya udah kalah ternyata, guys. Oke. Kita harus bisa menang di sini. 17 detik lagi. Oke. 4 3 2 1. Oh. Mode serius diaktifkan. What?
Okay. Harus fokus ini. Okay. Gini banget ya yang namanya berjuang, aduh. Ternyata butuh berkali-kali. Okay. Sekarang si brokoli udah KO. Kita harus bisa lewat, guys. Dikit lagi guys, kita harus bisa. Oke. Wah. Ya, kalau sebelumnya gue udah pernah mainin Fall Guys dan juga Stumble Guys, itu gue berhasil ya melewati setidaknya satu rintangan lah, satu challenge. Di profile ini sama sekali belum bisa melewatinya. That's why pas waktu jadi brokoli gue bisa jadi semifinalis gitu ya. Jadi memang lebih mudah untuk menjatuhkan orang ya di dalam sebuah tantangan daripada melewati tantangan itu ya. Apakah gue harus berhenti guys jadi player Pro Falls? Mungkin
gue harus merenung dulu guys. Oke. Tulis ya pendapat kalian, apakah gue harus berhenti jadi player pro vault atau gue harus jadi player pro vault lagi, harus memainkan lagi dan terus-terusan gagal. Mungkin itu saja untuk episode kali ini. Jangan lupa like kalau suka video ini, kalau gak suka ya dislike ya, subscribe, share juga.